Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, sekolahku sejahtera. Nama saya Jasmine Zanira. Davina Lili. Ian Izaya. Guru pemimpin kami, Cikgu Kamala. Kami dari SK Lutong ingin membentangkan projek PBL kami iaitu Robotic Art. Selepas perbincangan beberapa minggu bersama guru pembimbing, kami mencadangkan untuk meneruskan penyataan masalah berkaitan robotik arm ini. Persoalannya, adakah ukuran panjang robotik arm mempengaruhi kekuatan mengangkat beban? Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan projek ini. Bahan-bahannya adalah lidi, penutup botol, dan batang ice cream. Peralatan yang digunakan pula adalah gunting, pengerudi, perekat kam panas dan pisau pemotong. Apa yang penting? Kerjasama. Utamakan keselamatan anda juga. Projek yang kami buat. Robotic arm yang berwarna biru ini mempunyai gabungan 3 set gunting. 1, 2, 3 yang mempunyai ukuran 30 cm. Manakala robotic arm berwarna kelabu mempunyai gabungan 5 set gunting. 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berukuran 47 cm. Ini bebanan. Penyataan masalah yang ingin kami selesaikan adalah membandingkan kedua-dua robotic arm ini. Adakah panjang robotic arm mempengaruhi kekuatan mengangkat sesuatu bebanan? Kita sama-sama saksikan eksperimen. Robotic arm yang berwarna biru. Robotic arm yang berwarna kelabu. Dua-dua dapat mengangkat bebanan yang sama, tetapi dari segi kekuatan mengangkat bebanan, pastinya robotic arm yang berwarna biru lebih sesuai digunakan dan lebih kukuh berbanding robotic arm yang berwarna kelabu. Penambahbaikan yang boleh dibuat terhadap projek arm ini, pertama, adalah menggunakan bahan yang lebih kukuh dan tidak mudah patah dan tebal. Yang kedua adalah membuat perubahan dari segi pelbagai kan bentuk cengkaman menyempit untuk memudahkan menyempit barangan berlainan bentuk seperti botol dan sebagainya. Boleh dipelbagaikan. Kita teruskan kepada aplikasi dunia sebenar. Banyak peralatan yang digunakan sekarang berkonsepkan robotic arm seperti ini banyak kelebihan dan setelah menjimatkan masa dan tenaga manusia. Antara peralatan yang berkonsepkan robotic arm ini adalah jerigi rumah, pagar, gunting boleh alih, perhiasan dan pengangkut barang bergerak. Kesimpulannya, robotic arm ini adalah salah satu projek yang berjaya dihasilkan yang boleh menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara dan meringankan bebanan seharian manusia pada masa kini. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Bye-bye!